Kami pindah di rejeki bentuk emosa. Kamu para ruhut saya nanya. Lanjutkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara penutupan area pasir jalan yang menghubungkan desa Kelapa Lubang dengan desa Cipadung. Kecamatan Cipadung, program Odin 28 Cianjur tahun 2016. Siap. Lanjutkan. Sambutan Wakil Bupati Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Letkol Imam Haryadi dan yang saya hormati para unsur Muskika Kecamatan Cipadung dan hadirin peserta upacara yang berbahagia dan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi menjelang siang hari ini desa Kelapa Nunggal dengan desa Cikadu di Kecamatan Cikadu pada hari ini Rabu dan panjang jalan desa kurang lebih 5.000 km. Sehingga kalau dijumlahkan jalan desa dengan jalan kabupaten mencapai 6.400. Kalau itu ditangani semuanya, katakanlah dengan beton, konstruksi beton itu per kilometer kurang lebih 3 miliar itu 1 kilo. Kalau 6.400 kilometer dengan kali anggaran 3 miliar per kilo, artian Cianjur membutuhkan dana kurang lebih hampir 2 triliun. Sedangkan anggaran Kabupaten Cianjur khusus pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara, salam, dilaksanakan.
Apa udah selesai? Keluar lagi! Upacara penutupan karya bakti, pelebaran dan pengerasan jalan yang menghubungkan Desa Kalapanunggal dengan Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu sepanjang 2500 meter program Kodim 0608 Cianjur tahun 2016 telah selesai dilaksanakan di aula desa yang telah disediakan terpisah. Terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang telah hadir mengikuti upacara penutupan. Kami ucapkan hatur banyak terima kasih dan silakan untuk membubarkan barisannya masing-masing. Sekali lagi dari pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.